Selamat pagi dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi kali ini, pada hari Senin ini dulur, saya akan ini ada produk baru dulur dari toko saya, yang maksudnya saya jual di toko saya. Ada OCL balap 2U dulur. Ini ada yang menamakan OCL migrant ini, untuk skemanya ini komersil dulur ya, jadi nggak disebarluaskan ini. Cuman ada yang menjiplak lur, di YouTube bisa dicari OCL migrant. Nanti skemanya sama-sama ini lur. Cuman ini 2U dulur ya. Ini yang model 2U dengan memakai 4 set TR final. Belum TEV dulur ya ini. Ini masih pakai TR driver tanpa TEV. Hasil suaranya mantap lur, nanti kita coba dulur ya. Barangnya seperti ini. Ini gambarnya agak peteng lur, soalnya anu mendung lur. Padahal ya wis jam 8 punjul, mes setengah songo. Jam setengah 9 lur, tapi masih surem lur iki mergo hawane mendung ini, malas kerja lur. Ini dilengkapi dengan VR DCO dan VR bias. Ini masih saya ungkrat sedikit lur, tapi biasanya DCO-nya sudah mendekati nol dulur ya. Untuk biasanya blokam laku lur, tapi kalau kena input masih imbang dan tidak mencelat terlalu jauh lur. Tadi saya tes tidak terlalu naik sampai 0,4, bahkan maksudnya 0,4 lebih banyak, 0,5 enggak sampai lur, maksimal mungkin 0,4 lur. Yang penting biasanya enggak ngelunjak jauh. Lebih anteng ini lur daripada yang satunya lur, yang satunya enggak saya sebutkan namanya. Ini kualitasnya bagus dulur. Bisa untuk 4 channel. Ini PCB-nya 2U. 4 channel bisa lur, karena panjangnya ini sangat sangat pendek lur. Sekitar 15 cm lebih sedikit. 15 cm lebih sedikit, entah 17 cm lur ya. Bisa dipakai 4 channel dan ini sudah dilengkapi protek. Dan untuk LED-nya nanti LED clip-nya di sini dulur ya. Ini ada soketnya, kelihatan enggak lur? Itu ada LED speaker, terus blur lur, blur. Sama volt-nya dulur ya. Ini nanti pasnya dikolaborasi dengan PCB LED clip dari Bitronic yang ada di etalase saya juga lur. Untuk LED clipnya bisa dibeli. Nanti kalau dikasih soket tinggal tancap-tancap saja dulur ya. Ini untuk supply proteknya memakai AC langsung dulur, tanpa menambah PSU lagi. Seperti ini dulur barangnya dulur. Oke, kita tes untuk hasil suaranya lur. Oke dulur, kita tes hasilnya itu lur. Biasanya aman, aman sekali lur ya. Ini tesnya pakai HP langsung. Mantap lur untuk hasil suaranya lur. Monggo yang order di toko Tolinjati Audio, harganya sekitar 200-an lur ini. Insyaallah tak susuk sidik lur, 200 susuk sidik. 2U lur, sudah dapat 2U harganya murah. Silahkan, suaranya mantap. Terima kasih.
bisa diaplikasikan untuk low mid, atau mid high, atau low sub juga bisa dulur, nanti tergantung aksesorisnya. OCL tetap juara lur ya. Mantap lur, monggo yang order ditunggu lur. Gainya ya lumayan kenceng dulur ya, untuk gainya lumayan kenceng ini, tapi nggak over lur. Sekarang coba kita lihat respon pakai 18 in lur ya. Bentar, tak hubungkan dulu kapi lor, ini saya konekkan yang 18 in nya lor ya, kita tes responnya. Sekarang kita coba pakai DJ, nanti kan kelihatan subnya gimana. Kalau untuk lagu dangdut kita cek respon rendah itu ketika ada bass drum lur ya. Jika ada bass drum itu jelepnya itu bisa jelep apa enggak, nanti akan ketahuan respon rendahnya. Ini kita coba pakai lagu DJ, nanti pasti ketahuan. Bentar lur ya, tak carikan dulu lagunya ki yang enggak ada apa lur, yang enggak ada copyrightnya lur, nanti kalau kena copyright juga susah saya lur ya. Kita coba dengan lagu DJ. Seperti itu lor ya untuk respon rendahnya. Jadi kalau saya menilai untuk respon lengkapnya sudah termasuk lengkap. Cuman kalau respon rendahnya masih enak yang OCL Heavy lor ya. Kalau menurut saya lor, untuk respon rendahnya masih enak OCL Heavy. Cuman ini juga mantap lor, untuk nada tengah atas itu masuk lor.
Ini cocok sekali lor buat dua ya lor. Monggo lor. Untuk yang mau order lengkap final bisa juga nanti bisa chat dulu lor biar saya buatkan. Kalau belum ada yang order soalnya saya juga belum buat lor ini lor. Oke dulur ya, sekian dulu untuk review kali ini. Sampai jumpa di review-review yang akan datang. Jangan lupa selalu dukung channel saya lur ya, channel Arjuna Production. Semoga membawa keberkahan, membawa manfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selamat pagi lur, jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.